Di jalan ini, kuarungi ilmu selangkah demi selangkah, nafas demi nafas. Aku tahu pekerjaanku nanti berjuang untuk kesembuhan semua orang. Memahami segala ilmu menjadi tugasku yang tidak boleh aku lalaikan. Hingga aku tersadar telah sampai di penghujung masa kuliahku. Tak mudah melewati semuanya. Aku harus taat meski berat, tenang meski gelisah, ikhlas meski tak rela. Semoga aku pantas dan bisa melaksanakan tugas. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka sidang terbuka Senat Institut Kesehatan Raja Wali, Misdanes, Sarjana Perawatan, Sarjana Tarawat Kesehatan, Ahli Madya Analis Kesehatan, dan Ahli Madya Kebidanan Tahun Akademik 2019-2020. Selamat bergabung kepada para wisudawan wisudawati beserta keluarga besar yang berbahagia. Wisuda kali ini kita mengangkat tema wisuda di rumah. Senang sekali kita bisa berkumpul meskipun dalam kondisi yang berbeda dikarenakan situasi pandemi COVID-19. Walaupun wisuda tahun ini kita adakan di rumah, kami berharap tidak mengurangi rasa bahagia wisudawan-wisudawati beserta keluarga. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan rangkaian acara sidang terbuka Senat Institut Kesehatan Raja Wali, Misdanes, Sarjana Perawatan, Sarjana Perawatan Kesehatan, Ahli Madya Analis Kesehatan, dan Ahli Madya Kebidanan Tahun Akademik 2019-2020. Thank you.
dalam rangka wisuda nurse, sarjana keperawatan, sarjana terapan kesehatan, ahli madya analis kesehatan, dan ahli madya kebidanan tahun akademik 2019-2020 akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Institut Kesehatan.
Kesehatan Raja Wali dalam rangka wisuda nurse, sarjana keperawatan, sarjana terapan kesehatan, ahli madya analis kesehatan, dan ahli madya kebidanan tahun akademik 2019-2020 dengan resmi dibuka. Pembacaan keputusan tentang lulusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Dr. Eni Kusmiran, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan, disilakan. Keputusan Rektor Institut Kesehatan Raja Wali nomor SK 049A garis miring IKR strip 1 Romawi garis miring R 8 Romawi garis miring 2020 tentang lulusan Institut Kesehatan Raja Wali tahun akademik 2019-2020. Rektor Institut Kesehatan Raja Wali menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai lulusan Institut Kesehatan Raja Wali tahun akademik 2019-2020. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Agustus 2020. Rektor Institut Kesehatan Raja Wali, Tonika Tohri, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan, ditandatangani. Lampiran keputusan Rektor Institut Kesehatan Raja Wali nomor SK 049A garis miring IKR strip 1 Romawi garis miring R 8 Romawi garis miring 2020. Lulusan Institut Kesehatan Raja Wali tahun akademik 2019-2020 dari nomor 1 NPM 4119001 nama Agus Budiman sampai dengan nomor 815 NPM 3217009 nama Muhammad Dadan Alamsyah ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Agustus 2020. Rektor Institut Kesehatan Raja Wali, Tonika Tohri, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan, ditandatangani. Himne Institut Kesehatan Raja Wali. Amen.
kita mewujudkan impian dan harapan. Di sini kita berkembang menjadi insan yang warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang hikmat dan berbahagia untuk bersama-sama mengikuti sidang terbuka Senat Institut Kesehatan Raja Wali pada acara wisuda lulusan Institut Kesehatan Raja Wali tahun akademik 2019-2020. Wisuda tahun ini merupakan wisuda ke-14 dan pertama kali dilakukan dengan daring mengingat kondisi pandemi COVID-19 dan dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa wisuda lulusan IKES Raja Wali tahun akademik 2019-2020 diikuti oleh lulusan pada semester gasal dan genap. Lulusan pada semester gasal berjumlah 288 lulusan dari program studi pendidikan profesi nurse dan sarjana keperawatan. Lulusan pada semester genap berjumlah 527 lulusan dari program studi pendidikan profesi nurse, sarjana keperawatan, diploma 3 kebidanan, diploma 3 analis kesehatan, dan diploma 4 teknologi laboratorium medik. Dari lulusan tersebut terdapat lulusan dengan predikat cum laude dengan pujian sebanyak 105 orang, terdiri dari 43 lulusan program studi pendidikan nurse, 34 lulusan program studi sarjana keperawatan, 14 lulusan program studi diploma 3 kebidanan, 14 lulusan program studi diploma 3 analis kesehatan, dan 9 lulusan program studi diploma 4 teknologi laboratorium medik. Kepada para lulusan yang berbahagia, atas nama pribadi, pimpinan, dan seluruh sivitas IKES Raja Wali, saya mengucapkan selamat atas kelulusan dan gelar yang telah saudara raih. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga atas keberhasilan ini. Dengan gelar yang telah saudara raih ini, saudara memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri pada profesi masing-masing, menjadi pelayan kesehatan yang profesional, dan melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi maupun berkontribusi pada pembangunan bangsa. Kami berharap
agar saudara dapat selalu terus mengasah kemampuan diri dan belajar untuk menjadi lebih baik, tidak puas hanya dengan gelar sarjana saat ini. Kami juga berharap kepada para lulusan untuk dapat menunjukkan kemampuan dan kualitas profesional yang tinggi dan selalu menjaga nama baik alma mater, profesi, dan keluarga. Hadirin yang berbahagia, peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas tentu membutuhkan dukungan sumber daya manusia bidang kesehatan, di antaranya perawat, bidan, dan teknologi laboratorium medik, diploma 3 analis kesehatan, dan diploma 4 TLM profesional. Perawat atau sekarang disebut nurse hanya dapat dicetak dari suatu sistem pendidikan profesional, di mana seorang perawat di samping telah menyelesaikan pendidikan tahap akademik, sarjana atau bachelor, kemudian ke tahap pendidikan profesional atau nurse. Bagi lulusan nurse, kebidanan dan teknologi laboratorium medik, selain ijazah sebagai bukti tanda kelulusan, para lulusan harus mengikuti uji kompetensi nasional untuk mendapatkan STR atau surat tanda registrasi. Uji kompetensi bertujuan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan berstandar secara nasional. Menguji pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar dalam menjalankan profesionalisme dalam upaya dalam pelayanan dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Uji kompetensi dilakukan untuk melakukan pemetaan kualitas dan pembinaan bagi institusi penyelenggaraan pendidikan kesehatan. Saat ini, rata-rata kelulusan uji kompetensi untuk pendidikan profesi nurse adalah 85%, kebidanan 98%, analis kesehatan 87%, dan D4 teknologi laboratorium medik 100%. Bagi lulusan sarjana keperawatan, saudara harus melanjutkan pendidikan pada tahap profesional atau nurse. Wisuda sarjana keperawatan merupakan penyelesaian tahap akademik. Bagi lulusan D3 kebidanan dapat melanjutkan pendidikan program studi sarjana bidan. Bagi lulusan D3 analis kesehatan dapat melanjutkan pendidikan di program studi diploma 4 teknologi medik. Pendidikan lanjut tersebut dapat saudara tempuh di Institut Kesehatan Raja Wali. Hadirin yang berbahagia, IKES Raja Wali adalah perguruan tinggi merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Raja Wali berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 445 garing M garing 2020. Perubahan bentuk tersebut sebagai upaya peningkatan kontribusi mencetak lulusan tenaga kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan di IKES Raja Wali bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan khususnya sumber daya kesehatan, keperawatan, sarjana keperawatan dan pendidikan profesi nurse, kebidanan untuk program diploma 3 dan sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan, analis kesehatan dan diploma 4 teknologi laboratorium medik, serta sarjana farmasi yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan layanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Penyelenggaraan dan pengembangan IKES Raja Wali berusaha mengintegrasikan antara nilai-nilai keilmuan dalam bidang kesehatan sehingga mampu menumbuhkan kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai profesionalisme dengan orientasi pada pemerataan dan peningkatan akses pendidikan
peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta kemanusiaan. Para hadirin yang berbahagia, IKES Raja Wali terus menata dan mengembangkan kampus yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masa depan yang mempertimbangkan keasrian tempat dan kenyamanan bagi sivitas akademika. Lingkungan yang aman, nyaman, sehat, menarik, mudah diakses, dan mencitrakan pusat unggulan kebudayaan ilmiah. Melalui implementasi program kerja Yayasan dan IKES Raja Wali telah memiliki Kampus 1 dan Kampus 2. Kampus 1 yang bertempat di lingkungan Rumah Sakit Raja Wali dengan luas lahan 1,4 hektar terdiri 2 bangunan gedung diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat lanjut dalam mencapai keterampilan klinik. Kampus 2 terletak di Jalan Cianjuang nomor 303, Bandung Barat dengan luas lahan 1,2 hektar terdiri 7 bangunan gedung untuk memfasilitasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan konsep One Stop Learning, yaitu seluruh kegiatan pembelajaran dan penunjang dilakukan pada satu tempat. Konsep Kampus 2 adalah pemanfaatan ruang kampus secara efisien dan terpadu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, bimbingan, penelitian, dan peralatan laboratorium, lahan praktek, kuantitas dan fasilitas komputer, dan akses internet gratis, ruang belajar serta prasarananya, gedung perpustakaan, bimbingan mahasiswa, tempat ibadah, asrama, klinik bersalin, dan kantin atau kafetaria. Dalam rangka menunjang keberhasilan uji kompetensi lulusan, utamanya dalam pelaksanaan uji kompetensi nasional dengan metode computer based test atau CBT, IKES Raja Wali telah memiliki laboratorium komputer berbasis CBT. Laboratorium tersebut telah dipergunakan sebagai sarana uji kompetensi meliputi tryout dan uji kompetensi nasional bagi lulusan nurse, analis kesehatan, kebidanan, teknologi laboratorium medik, serta farmasi. Hadirin yang berbahagia, sebagai upaya mengimplementasikan visi dan misi IKES Raja Wali untuk dapat berkontribusi dalam persaingan global, IKES Raja Wali telah melakukan kerjasama internasional untuk pertukaran praktek dosen, pertukaran mahasiswa, praktek magang dan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Di antaranya, pertama, Mutanjang Cardiovascular Hospital China. Yang kedua, Praboro Maraja Kanop Institute for Health Development Thailand. Ketiga, University of Tasmania Australia. Yang keempat, Catholic University of Jeju Korea. Yang kelima, Dongseo University Korea. Dan yang keenam, Suratani Rajabat University Thailand. Sebagai bentuk implementasi pemberian pembelajaran berwawasan global, pada akhir bulan Oktober tahun 2019 telah dilakukan benchmarking melaksanakan pelayanan keperawatan di Malaysia, yaitu di Regency Specialist Hospital dan Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Untuk pencapaian pembelajaran bagi program studi sarjana keperawatan mengenai 1. Sistem manajemen dokumentasi asuhan keperawatan berbasis teknologi, 2. Jenjang karir perawat di Malaysia, 3. Perawatan paliatif pada anak, yang keempat, keperawatan komplementer, yang kelima, perawatan rehabilitasi, yang keenam, perawatan tradisional dan modern, dan yang ketujuh, perawatan paliatif. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan pula bahwa beberapa lulusan telah mendapat kesempatan bekerja
sebelum proses wisuda dan akad sumba hari ini, dan hal tersebut menjadi pemicu semangat bagi kami penyelenggara pendidikan untuk terus meningkatkan kinerja dalam mendidik dan membina mahasiswa kami, karena peluang bekerja akan selalu ada apabila lulusan yang kami hasilkan mampu memberikan kontribusi di tatanan layanan kesehatan. Kepada alumni IKES Raja Wali, para lulusan tahun akademik 2019-2020, kontribusi saudara sangat diharapkan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret tahun 2020 silam menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat, sehingga pelaksanaan program-program bidang kesehatan kini terfokus pada penanganan COVID-19. Selain itu, kontribusi saudara juga diperlukan dalam program-program kesehatan seperti gerakan masyarakat hidup sehat dan keluarga sehat. IKES Raja Wali akan terus mendorong agar para lulusan untuk bersedia kembali ke tempat asal untuk dapat membangun daerahnya sesuai dengan kompetensi keilmuan yang telah diperoleh di Institut Kesehatan Raja Wali. Sebagai alumni, saya berharap kepada lulusan dapat menjaga nama baik alma mater dan tetap berhubungan dengan alma mater tercinta untuk terus membangun bersama Sivitas IKES Raja Wali agar terus berkembang dan jaya. Bergabunglah dengan Ikatan Alumni IKES Raja Wali agar kita terus belajar dan menjadi lebih baik. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada seluruh lulusan yang wisuda hari ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada orang tua dan seluruh keluarga lulusan. Jerih payah dan pengorbanan orang tua serta keluarga telah membuahkan hasil. Kepada Senat Akademik IKES Raja Wali, dosen dan tenaga kependidikan dan seluruh Sivitas, atas nama pimpinan IKES Raja Wali, saya menyampaikan penghargaan atas dedikasi, profesionalisme, loyalitas dan pengabdian serta kerja keras dalam mendidik, membimbing dan melayani para mahasiswa, sehingga pada hari ini IKES Raja Wali menghasilkan lulusan untuk dapat berkontribusi pada pelayanan kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pertama Lembaga Layanan Pendidikan Dikti, LL Dikti Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, atas bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada IKES Raja Wali berupa bimbingan teknis, pelatihan, workshop, serta informasi mengenai penyelenggaraan dan tata kelola perguruan tinggi dari mulai persiapan pendirian sampai saat ini. Yang kedua, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, atas bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada IKES Raja Wali berupa bimbingan, dukungan informasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perguruan tinggi sejak persiapan pendirian sampai saat ini. Yang ketiga, Dewan Penyantun, Yayasan Kemanusiaan Bandung Indonesia, Yayasan Anugerah Bakti Insani, dan atas otonomi dan dukungan yang diberikan kepada IKES Raja Wali untuk pengelolaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang keempat, organisasi profesi, pemerintahan daerah, pimpinan lahan praktek atas kerjasama dan kepercayaannya kepada lembaga pendidikan kami. Tak ada bekal terbaik yang bisa kami berikan selain nasihat sederhana agar saudara menjadi manusia yang paripurna. Tak ada bekal terbaik yang mampu kami titipkan selain harapan semoga saudara
menjadi lentera yang menyinari dunia. Tak ada bekal terbaik yang sanggup kami sematkan selain doa agar ilmu yang diberikan bermanfaat bagi umat manusia. Semoga bekal ini bisa menjadi amunisi untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam kehidupan. Kami yakin dengan pertolongan Allah yang Maha Kasih, saudara akan dimudahkan dalam segala urusan. Akhirnya, atas nama seluruh Civitas Institut Kesehatan Raja Wali, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh undangan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan amanah yang diberikan, khususnya pengelolaan perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Jawa Barat khususnya dan bangsa Indonesia secara umum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembina Yayasan Kemanusiaan Bandung Indonesia, Ibu Dr. Kolonis Rosa, Kelompok Proses Kemanusiaan Dr. Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sampurasun. Baik, Mangga. Pada detik ini, Cukupong mempunyai tugas ya, dari Ibu Tonika untuk menyapa, untuk berkomunikasi dengan baik itu para wisudawan yang baru saja menyelesaikan tugas kuliahnya, baik itu keluar besar ya, dosen-dosen atau rektor dan sebagainya, juga tidak lupa kepada para orang tua yang tentu saja saat ini sangat berbahagia menyaksikan putra-putrinya sudah menyelesaikan tugas studi sebagai mahasiswa. Nah, menurut pendapat Cepopong, ya kan, wisuda ya, itu bukan wisuda adalah koma untuk titik-titik-titik-titik. Apakah akan menjadi sarjana, waktu itu tuh S2, S3 ya, S lilin mau aja S7. Nah, kan? Atau kemudian koma menjadi penjabat tapi korupsi. Atau mungkin jadi pengusaha, atau mungkin jadi dosen, jadi punya budaya sendiri, itu akan sejuta macam. Yang penting bagi kalian ya, sebagai seorang yang sekarang ini baru saja menyelesaikan studinya, yang penting pertama adalah sadar pengetahuan apa yang sudah kalian peroleh dari lingkungan universitas kalian. Jangan sampai mubazir, jangan sampai sia-sia berapa tahun kalian belajar. Jangan sampai sekali lagi, kata Cipokong, merasa pentilah. Baru mulai dengan pengetahuan kalian ya, yang sudah kalian raih dengan cara membaca, dengan cara mendengar, dengan cara bertanya. Nah, sekarang ini apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar, apa yang kalian tanya, apa yang kalian peroleh dari universitas, dari dosen-dosen, itu tinggal sekarang kalian mampu tidak memanfaatkan apa yang sudah kalian baca, memanfaatkan apa yang sudah kalian peroleh dari dosen-dosen. Jadi persoalannya hanyalah itu. Karena ada soal IQ mah geus dibere ti Gusti nu Maha Suci atuh. Kalau IQ-nya sudah X, nya geus X, da moal jadi 10X.
H ya, tapi si IQ ini bisa diasah menjadi tajam, bisa karatan kulenteran itu bisa dipakai saruwe yang peso ya. Kalau peso sering dipakai itu pasti tajam. Jadi IQ kita itu sebagai anugerah dari Gusti Nu Maha Suci itu harus terus diasah sama kita supaya akhirnya kalian menjadi somebody, cek bahasa Inggris nama, menjadi seseorang, pakai tanda petik, seseorang yang ada gunanya untuk dirinya sendiri, yang ada gunanya untuk keluarganya. Kapan mereka teh merenung awewe boga salaki engke teh ya anu lalaki boga pamajikan kemudian punya putra ya kan, yang berguna bagi keluarganya, yang berguna bagi manusia di luar dirinya. Kalau berguna di luar dirinya, itu berarti kita sudah menjadi somebody. Berarti kita sudah bisa memberikan kepada apakah itu ya, kepada pemerintah orang, apakah itu kepada manusia-manusia di luar kita. Siapa tahu kalian itu nanti S3 ya, doktor, bari jadi ketua RT. Kan itu sangat bagus itu. Nah, jadi itu ya yang ingin Cepopong sampaikan, bahwa dalam peristiwa wisuda ini sekali lagi bukan pen tapi koma. Malah baru mulai melangkah untuk jadi somebody. Sekarang untuk menjadi anggota DPR juga sekarang, walaupun belum belum berupa undang-undang, sudah ada semacam aturan tidak tertulis. Kudu sarjana ayo nama. Nah, walaupun itu adalah dunia politik, sebetulnya dunia politik itu bisa dari 8 penjuru angin. Siapapun bisa jadi anggota DPR atau anggota DPRD. Tapi sekarang itu, walaupun belum tertulis, kedah sarjana. Jadi berarti, ya kan, jebolan-jebolan perguruan tinggi lah yang ada kesempatan untuk jadi anggota DPR. Mengapa Cepopong tekankan ini? Terus terang saja, ya, terus terang saja, ya kan? Nah, anggota DPR itu kan salah satu dari triastea, ya kan? Apa aya legislatif, aya eksekutif, aya yudikatif. Ari eksekutif yang yudikatif mah eta mah karier, ya kan? Kalau untuk karier tidak terlalu sulit itu sebetulnya mencarinya. Tapi yang paling sulit adalah untuk parlemen. Ya, untuk jadi anggota DPR. Apakah itu DPR RI atau itu DPRD? Karena apa? Karena jabatan politis itu dari 8 penjuru angin, bukan jabatan karier. Itu yang uniknya itu. Padahal orang-orang yang mewakili rakyat itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Untuk membela rakyat yang diwakilinya. Ya. Kalau misalnya kita tidak siap untuk itu, anu kuduna memperjuangkan rakyat, nah kalah korupsi atau bagaimana? Tapi inilah kenyataannya. Ya kan? Nah, saya ulangi sekali lagi, ya kan? Bahwa untuk jadi anggota DPR itu sangat berbeda dengan untuk jadi anggota eksekutif dan yudikatif. Rakyat urang teh ratusan juta. Beda jeung di Singapura, beda jeung di Malaysia, beda jeung di Australia, di urang mah ratusan juta. Ratusan juta itulah yang harus diperjuangkan. Apakah itu di parlemen? Apakah itu di yudikatif, apakah itu di eksekutif, tiga-tiganya sama itu memperjuangkan kepentingan rakyat. Apa yang Cepopong maksud? Ada amanah. Di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 ada amanah. Ya, tanggal 18 Agustus tahun 1945. Amanah dari 8 pejuang-pejuang negara kita yang sekarang semuanya sudah dipanggil Tuhan. Ada amanah di sana. Aya anu ngaran amanah.
eta teh wajib dilaksanakan. Dosa kalau tidak dilaksanakan oleh kita. Aya amanah, empat macam amanahnya. Kalian harus tahu, karena ini adalah amanah untuk kalian juga untuk Cepopong, mumpung masih hidup. Apa amanahnya itu? Lindungi bangsamu, eta nomor 2. Sejahterakan bangsamu, nomor 2. Cerdaskan bangsamu, nomor 3. Pelihara perdamaian dunia. Tah eta opat amanah, kewajiban kita anu masih kene hirup, ya, untuk melaksanakan amanah itu. Bagaimana cara Cepopong? Tanya we ka urang dari sorangan. Kalau Cepopong masih jadi anggota DPR misalnya dulu. Hei Popong, siapa kamu? Saya anggota DPR. Sok atuh tudu tres sebagai anggota DPR. Cek bahasa Inggris nama tudu tres. Sekarang Cepopong sudah tidak menjadi anggota DPR. Sebagai apa Cepopong sekarang? Warga Kota Bandung. Sok atuh jadi warga Kota Bandung yang baik. Ya, entong micin runtah di mana wae. Kan begitu. Aturan lalu lintas itu atuh ditaati atuh ku warga Kota Bandung teh. Jawabannya akan 1000 macam, 1000 macam. Hei, kamu siapa? Saya guru. Sok atuh jadi guru yang baik supaya amanah cerdaskan bangsamu tah eta dilaksanakeun. Ya kan? Hei, kamu siapa? Saya jenderal TNI Angkatan Darat. Sok atuh lindungi bangsamu, namun kudu perang, kudu menang, mana? Kan gitu. Eta siapa saya? Saya adalah polisi. Sok atu lindungi, tak. Eta si rakyat teh, ya, ulah nepikeun ka ayeuna, garong, aya anu naon, aya anu. Jadi 1000 macam. Siapa kamu? Saya adalah menteri. Sok atu jadi menteri nu eucreuk, entong jadi kalah ka korupsi, dar ngaringkuk suka miskin, gebleng teu. Nah, itulah yang ingin Cepopong sampaikan kepada para wisudawan, baik itu laki, baik itu perempuan, kan? Nah, sedikit terakhir dari Cepopong, yang mahasiswi itu meren insya Allah kalau dapat izin dari Gusti Nu Maha Suci, kalau ada garis tangan meren kudu boga salaki engketeh, ya kan? Harus boga anak, ya bukan harus, kemungkinan punya anak. Itu kita harus sudah siap, ya, harus sudah siap. Walaupun kita profesor doktor, belum tentu siap untuk menjadi istri yang baik, belum tentu siap untuk menjadi indung yang baik, sama mahasiswa juga, belum tentu siap untuk menjadi suami yang baik, belum tentu siap untuk menjadi ayah yang baik. Jadi itulah sebetulnya hakikat kehidupan itu tidak sesempit ini. Makro, ya, sebagai pribadi, sebagai ayah kalau punya anak, sebagai ibu kalau punya anak juga, sebagai nenek juga Cepopong. Jadi kita harus sudah siap untuk itu, ya, harus sudah siap. Walaupun belum tentu kita menikah, ya, tapi harus sudah siap. Bagaimana caranya siap? Baca yang banyak buku mengenai kumaha jadi indung yang baik, ya, kumaha menjadi istri yang baik. Cepopong punya buku tuh, sok kalau mau ada itu. Bagaimana kalau hubungan suami istri itu ada 4 sudut, harus setiap sudut itu diisi. Ada hubungan emosional, ada hubungan spiritual, ada hubungan intelektual, ada hubungan seksual. Itu semua harus dipersiapkan oleh mereka yang akan berumah tangga. Tah eta. Dan Cepopong, ya, mudah-mudahan walau dalam waktu hanya singkat, tapi mudah-mudahan apa yang Cepopong sampaikan itu bisa mengerti, bisa meresap, dan bisa dengan tekad saya akan melaksanakan itu semua, kan? Nah, itu semua ada di dalam Cepopong bikin buku antologi, yaitu kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan Cepopong dari mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan,
peranan wanita dan sebagainya. Ada itu di Cikopong. Malah Cikopong sudah dulu memberikan pada Ibu Tonika, tapi itu setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu. Siapapun yang ingin mangga, silakan datang ke sini, ada dua buku. Autobiografi sama antologi, dengan catatan tidak dijual oleh Cikopong, ya. Tidak dijual. Siapapun yang ingin memiliki mangga, dengan catatan titipkan ke Cepopong uang untuk fakir miskin, uang untuk anu sok di jalan minta duit teh naon ngaranna eta musafir naon ya, yang suka kieu-kieu teh di jalan ya kan. Nah, kalau ada yang berminat itu buku silahkan, dengan catatan sekali lagi tidak dijual. Kalau dijual mah 40.000 itu seberapa di toko tepo. Tidak dijual ya. Acece ini punya uang saya 10.000, titip untuk fakir miskin, titip untuk yatim piatu. Mangga diterima pisan. Tempatna uga dibedakeun dina sosial. Untuk apa? Dari mulai muda kita harus berusaha untuk ada rasa iba, sayang kepada manusia-manusia yang membutuhkan. Maka Cepopong akan tutup. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampeng. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Bapak Profesor Dr. Umami Sudarman AS, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketua Yayasan Institut Kesehatan Raja Wali yang sama-sama kita hormati, para pembina, pengawas, dan seluruh pengurus jajaran Yayasan Institut Kesehatan Raja Wali yang saya hormati, Rektor Institut Kesehatan Raja Wali, para wakil rektor, para dekan, Ketua Prodi dan seluruh dosen yang saya hormati, pimpinan organisasi profesi, baik keperawatan, bidan, farmasi yang saya hormati, Bapak Ibu undangan baik sipil maupun militer yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, Bapak Ibu, kedua orang tua wisudawan wisudawati yang berbahagia, dan saudara-saudara wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, walaupun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, Institut Kesehatan Raja Wali sebagai salah satu perguruan tinggi ilmu kesehatan yang merupakan kebanggaan LLIT, kebanggaan Kemendikbud, karena prestasi yang ditunjukkan dan karena upaya yang dilakukan, terutama dalam mempersiapkan generasi sebagai investasi yang terbaik di negeri ini. Mudah-mudahan, walaupun kita berada dalam situasi yang berbeda, harus taat kepada protokol kesehatan. Mudah-mudahan wisuda sidang terbuka pada hari ini tetap berkesan, tidak mengurangi makna, dan senantiasa mendapat bimbingan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama keluarga besar ilmu Institut Kesehatan Raja Wali, kehadiran Kepala LLIT, walaupun hanya dalam melalui rekaman tidak bisa datang secara langsung, mudah-mudahan saya ingin memberikan sebuah penegasan, Anda dilahirkan dari sebuah Institut Kesehatan yang memiliki reputasi nasional, Anda digembleng dan dibesarkan dengan cara yang berkualitas sebagai kampus yang merdeka, memberikan kemerdekaan kepada para lulusan, tidak hanya menyangkut pengetahuan dan keterampilan ilmu kesehatan, tapi sejatinya Anda digembleng sebagai seorang yang punya karakter, yang punya kepribadian, yang punya martabat dan harga diri. Sehingga saya ingin menegaskan, pertama, Anda dilahirkan dari kampus yang punya tata kelola yang sangat baik, bukan hanya prodi, tapi institusi sebagai Institut Kesehatan Raja Wali
maka saya nyatakan ijazah yang sebentar lagi Anda terima sah secara hukum, dan semoga kita berharap semuanya keabsahan ijazah betul-betul memberikan peluang yang lebih luas bagi Anda untuk senantiasa diterima kehadirannya di masyarakat. Apa yang saya katakan bukan tanpa dasar, karena bagaimanapun tenaga kesehatan bukan hanya dalam situasi pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan, tetapi dalam situasi apapun tenaga kesehatan sangat dibutuhkan pada saat manusia masih tetap dilahirkan. Oleh karena itu tentu peluang yang ada harus betul-betul dimanfaatkan, tetapi dengan cara menunjukkan harga diri dan martabat yang sangat kuat. Tunjukkan Anda punya pengetahuan, tunjukkan Anda punya keterampilan, tetapi lebih daripada itu, Anda pun punya sosok kepribadian sebagai seseorang yang berkarakter. Berikanlah penghargaan kepada klien kita, berikanlah rasa hormat kepada klien kita, dan berikanlah sebuah motivasi dan edukasi agar mereka tidak hanya sadar sehat pada saat sakit, tetapi mereka sangat sadar bahwa sehat itu lebih murah daripada rasa sakit yang diderita oleh masing-masing manusia. Karena itu tentu saya juga berharap, jadikan ilmu Anda sebagai sebuah modal, jadikan ilmu Anda sebagai sebuah keyakinan untuk menunjukkan kalau kita punya prinsip kehidupan bermanfaat bagi umat dengan cara khairunnas anfa'uhum linnas. Jadikanlah ilmu sebagai modal untuk mencari solusi setiap masalah, tetapi janganlah ilmu dijadikan sebagai upaya untuk selalu Anda tinggi hati dan dikatakan sombong oleh umat. Jadilah motivasi yang terbaik, jadilah contoh yang terbaik, karena Anda lulusan sebuah perguruan tinggi bukan hanya memiliki nama besar, tetapi juga memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Sukses untuk semuanya. Ingat, sukses untuk semuanya perlu dengan kerja keras, perlu dengan perjuangan, dan perlu dengan doa kedua orang tua kita yang selama ini mengantarkan kita untuk memiliki kesejajaran dengan orang lain. Karena itu, pada saat hari ini Anda diwisuda, kesempatan yang terbaik Anda mampu menunjukkan tanggung jawab dan amanah, tetapi saya pun menuntut Anda mampu menempatkan kedua orang tua kita sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang punya kebahagiaan dengan perilaku Anda. Kalau Anda baik, orang tua akan bangga dan kampus pun akan bangga karena Anda merupakan duta promosi bagi kampus ini. Sehingga ke depan, Institut Kesehatan Raja Wali tetap menjadi pilihan dan tetap menjadi rujukan setiap orang tua yang akan menitipkan anak-anaknya untuk menjadi investasi yang terbaik, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tetapi harus merupakan hidayah bagi kedua orang tuanya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf bila hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saudara-saudara saya lantik menjadi nurse, sarjana keperawatan, sarjana terapan kesehatan, ahli media analis kesehatan, dan ahli media kebidanan, lulusan Institut Kesehatan Raja Wali. Wisuda lulusan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Ibu Istiana, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Ketua Program Studi Profesi Nurs, Bapak Budi Rusandi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Risa Risandi, Sarjana Keperawatan, Dewi Hayu Trimasari, Sarjana Keperawatan Nurs. Mera Sari, Sarjana Keperawatan Nurs. Marwati, Sarjana Keperawatan Nurs. Supayu, Sarjana Keperawatan Nurs. Wisa Erwinda Kusuma Wardani, Sarjana Keperawatan Nurs. Fitrida Yudhistia, Sarjana Keperawatan Nurs.
Rizka Arianti, Sarjana Keperawatan Kes. Agus Dwi Santi, Sarjana Keperawatan Kes. Ria Fitriani, Sarjana Keperawatan Kes. Siti Maria, Sarjana Keperawatan Kes. Muhammad Yusuf, Sarjana Keperawatan Kes. Chandra Adi Putra, Sarjana Keperawatan Kes. Hans Koko, Sarjana Keperawatan Kes. Adrianti Puspita Sari, Sarjana Keperawatan Kes. Afriyawan, Sarjana Keperawatan Kes. Fatona Laramesi, Sarjana Keperawatan Kes. Feni Elisan, Sarjana Keperawatan Kes. Siti Jumriana, Sarjana Keperawatan Kes. Yusra, Sarjana Keperawatan Kes. Asman Jaya, Sarjana Keperawatan Kes. Aryan Aston, Sarjana Keperawatan Kes. Firda Fitriani, Sarjana Keperawatan Kes. Rizka Karunia Sari, Sarjana Keperawatan Kes. Agastian Mubarak Maren Saputra, Sarjana Keperawatan Kes. Hermita Ayu Fitresia, Sarjana Keperawatan Kes. Ayu Rahayu, Sarjana Keperawatan Kes. Sarna Hisma, Sarjana Keperawatan Kes. Emma Nekshi, Sarjana Keperawatan Kes. Inggit William Ingrum, Sarjana Keperawatan Kes. Wawan Gunawan, Sarjana Keperawatan Kes. Siti Wati Buton, Sarjana Keperawatan Kes. Mardianti, Sarjana Keperawatan Kes. Itla, Sarjana Keperawatan Kes. Harmita Chandra, Sarjana Keperawatan Kes. Aminarsi Kusmi, Sarjana Keperawatan Kes. Komang Rudi Aniana, Sarjana Keperawatan Kes. Dwi Wijandri, Sarjana Keperawatan Kes. Kadek Ayu Aryani, Sarjana Keperawatan Kes. Winda Sri Nurmayati, Sarjana Keperawatan Kes. Rosita, Sarjana Keperawatan Kes. Ismail Rama, Sarjana Keperawatan Kes. Ahmad Sumardi, Sarjana Keperawatan Kes. Widodo Sulistyo, Sarjana Keperawatan Kes. Tuti Susantri, Sarjana Keperawatan Kes. Ruski, Sarjana Keperawatan Kes. Harjuna, Sarjana Keperawatan Kes. Dwi Fitriyamisi, Sarjana Keperawatan Kes. Dodot Syahromi
Sarjana Keberangkatan Nurse. Irma, Sarjana Keberangkatan Nurse. Yuliana Zaid, Sarjana Keberangkatan Nurse. Febrianti, Sarjana Keberangkatan Nurse. Rika Rahim, Sarjana Keberangkatan Nurse. Rizka Yuliana, Sarjana Keberangkatan Nurse. Karmiko, Sarjana Keberangkatan Nurse. Sultawati, Sarjana Keberangkatan Nurse. Waode Lisnawati, Sarjana Keberangkatan Nurse. Alpiani, Sarjana Keberangkatan Nurse. Khairul Mukmin, Sarjana Keberangkatan Nurse. Fani Septiani, Sarjana Keberangkatan Nurse. Mariani, Sarjana Keberangkatan Nurse. Chandra Ali Hidayat, Sarjana Keberangkatan Nurse. Dede Yadi, Sarjana Keberangkatan Nurse. Fitri Sri Lestari, Sarjana Keberangkatan Nurse. Fauzian Kilma, Sarjana Keberangkatan Nurse. Neng Fitri Handayani, Sarjana Keberangkatan Nurse. Heni Akmaya, Sarjana Keberangkatan Nurse. Reza Mardiana, Sarjana Keberangkatan Nurse. Iswatun Mawada, Sarjana Keberangkatan Nurse. Eko Ari Nugroho, Sarjana Keberangkatan Nurse. Sigit Purnama, Sarjana Keberangkatan Nurse. Dede Abdul Rahman, Sarjana Keberangkatan Nurse. Hasan Basri, Sarjana Keberangkatan Nurse. Sri Yadi, Sarjana Keberangkatan Nurse. Nurjana, Sarjana Keberangkatan Nurse. Yusi Mayasa, Sarjana Keberangkatan Nurse. Dewi Sulistiani, Sarjana Keberangkatan Nurse. Neni Nuraini, Sarjana Keberangkatan Nurse. Ingrid Imriani, Sarjana Keberangkatan Nurse. Ice Hertiomita, Sarjana Keberangkatan Nurse. Pipik Romiko, Sarjana Keberangkatan Nurse. Emma Sugiyato, Sarjana Keberangkatan Nurse. Ulansari Lomianti, Sarjana Keberangkatan Nurse. Muhammad Husin Aika, Sarjana Keberangkatan Nurse. Rikwan Fauzi, Sarjana Keberangkatan Nurse. Ira Muharasari, Sarjana Keberangkatan Nurse. Puswanto, Sarjana Keberangkatan Nurse. Ika Walia, Sarjana Keberangkatan Nurse. Linda Muyasari, Sarjana Keberangkatan Nurse. Enda Nuraida, Sarjana Keberangkatan Nurse. Nais, Sarjana Keberangkatan Nurse. Ari Fatmawati, Sarjana Keberangkatan Nurse. Muhammad Subha Abdul Malik, Sarjana Keberangkatan Nurse.
Kakak Ibilia, Sarjana Kedokteran Nurse. Heli Hatia, Sarjana Kedokteran Nurse. Risna Febriyadi, Sarjana Kedokteran Nurse. Sofian Effendi, Sarjana Kedokteran Nurse. Sri Lestari Yuli Purnawati, Sarjana Kedokteran Nurse. Angga Maria, Sarjana Kedokteran Nurse. Neneng Lesti Rosia Lestari, Sarjana Kedokteran Nurse. Muhammad Lukmanul Hakim, Sarjana Kedokteran Nurse. Sidik Adhan, Sarjana Keperawatan Nurse. Muhammad Subhan Dharma Susila, Sarjana Keperawatan Nurse. Andri Juli Permana, Sarjana Keperawatan Nurse. Caca Nurpasar, Sarjana Keperawatan Nurse. Budi Hermansyah Ismail, Sarjana Keperawatan Nurse. Aditya Pratiwi, Sarjana Keperawatan Nurse. Robi Bicatmoko, Sarjana Keperawatan Nurse. Hari Yuna Nugraha, Sarjana Keperawatan Nurse. Risna Anggreni Dewi, Sarjana Keperawatan Nurse. Ina Paulina, Sarjana Keperawatan Nurse. Seri Mariyati, Sarjana Keperawatan Nurse. Nur Syifa Fauzia, Sarjana Keperawatan Nurse. Rio Ariana, Sarjana Keperawatan Nurse. Rahmat Nugraha, Sarjana Keperawatan Nurse. Muhammad Nuryama, Sarjana Keperawatan Nurse. Imam Sentral Mariyadi, Sarjana Keperawatan Nurse. Ahmad Hariri, Sarjana Keperawatan Nurse. Warma, Sarjana Keperawatan Nurse. Vera Nasir Purnama, Sarjana Keperawatan Nurse. Oi Sumatini, Sarjana Keperawatan Nurse. Cepi Binara, Sarjana Keperawatan Nurse. Peggy Ari Tambuna, Sarjana Keperawatan Nurse. Siti Aisyah, Sarjana Keperawatan Nurse. Neneng Kartika Dewi, Sarjana Keperawatan Nurse. Lasti Mulyati, Sarjana Keperawatan Nurse. Luki Priyatna, Sarjana Keperawatan Nurse. Ali Hartati, Sarjana Keperawatan Nurse. Isna Hernawati, Sarjana Keperawatan Nurse. Rangga Rian, Sarjana Keperawatan Nurse. Indra Permadi Sastranegara, Sarjana Keperawatan Nurse. Edwin Rizalin Ronda, Sarjana Keperawatan Nurse. Luki Murdani, Sarjana Keperawatan Nurse. Sri Rahayu, Sarjana Keperawatan Nurse. Dodi Apriana, Sarjana Keperawatan Nurse. Titi Setiawati, Sarjana Keperawatan Nurse. Leina Nurani, Sarjana Keperawatan Nurse.
Sri Hartati Murtela, Sarjana Keperawatan Nurse. Ibu Sulaiman Ahmad, Sarjana Keperawatan Nurse. Samsinar Amsa, Sarjana Keperawatan Nurse. Ridwan Krishna Wiyadi, Sarjana Keperawatan Nurse. Mahi Wiyani, Sarjana Keperawatan Nurse. Jajang Supriyana, Sarjana Keperawatan Nurse. Nani Nurhayati, Sarjana Keperawatan Nurse. Iis Saripah, Sarjana Keperawatan Nurse. Siti Nurjana, Sarjana Keperawatan Nurse. Teti Nurhayati, Sarjana Keperawatan Nurse. Ahmad Buhari, Sarjana Keperawatan Nurse. Lia Marliani, Sarjana Keperawatan Nurse. Sopati, Sarjana Keperawatan Nurse. Tini Prihatini, Sarjana Keperawatan Nurse. Imas Maria, Sarjana Keperawatan Nurse. Ruslan Rusyandi, Sarjana Keperawatan Nurse. Endang Sumarsi, Sarjana Keperawatan Nurse. Dewi Kartika Sari, Sarjana Keperawatan Nurse. Lia Nurmana Sari, Sarjana Keperawatan Nurse. Nenek Heni Budiawati, Sarjana Keperawatan Nurse. Rizky Amelia Desiani, Sarjana Keperawatan Nurse. Hendra Koswara, Sarjana Keperawatan Nurse. Andri, Sarjana Keperawatan Nurse. Devri Sumadri, Sarjana Keperawatan Nurse. Dede Lesmana, Sarjana Keperawatan Nurse. Henry Gunawa, Sarjana Keperawatan Nurse. Al-Saihul Wabi, Sarjana Keperawatan Nurse. Awan Setiawandi, Sarjana Keperawatan Nurse. Salif Sulaiman, Sarjana Keperawatan Nurse. Fatia, Sarjana Keperawatan Nurse. Gugum Ahmad Suwardana, Sarjana Keperawatan Nurse. Zainal Mutaki, Sarjana Keperawatan Nurse. Rizky Ramdan, Sarjana Keperawatan Nurse. Teneng Ruli Mahardika, Sarjana Keperawatan Nurse. Eko Kriyo Sigit, Sarjana Keperawatan Nurse. Socawana, Sarjana Keperawatan Nurse. Cahya Adi Sudrajat, Sarjana Keperawatan Nurse. Ade Novati Idris, Sarjana Keperawatan Nurse. Winra Prato, Sarjana Keperawatan Nurse. Sheila Prisanti Nomerjaya, Sarjana Keperawatan Nurse. Dian Taufik Hidayat, Sarjana Keperawatan Nurse. Dahlan Zulfikar Fuhari Rosum, Sarjana Keperawatan Nurse. Resita Sukmawati,
Sarjana Keperawatan Nurse. Irma Afriandiani, Sarjana Keperawatan Nurse. Irma Hermayanti, Sarjana Keperawatan Nurse. Ranti Rahmawati, Sarjana Keperawatan Nurse. Hasbi Munawar Isan, Sarjana Keperawatan Nurse. Endang Setia Dermawan, Sarjana Keperawatan Nurse. Dan Ceng Rustandi, Sarjana Keperawatan Nurse. Hersa Apriani Sari, Sarjana Keperawatan Nurse. Yeni Nur Cahyani, Sarjana Keperawatan Nurse. Eli Rapesa, Sarjana Keperawatan Nurse. Salti Marliana, Sarjana Keperawatan Nurse. Sofi Sofia, Sarjana Keperawatan Nurse. Tri Priyono, Sarjana Keperawatan Nurse. Dini Putrianti Utami, Sarjana Keperawatan Nurse. Fusi Fauzia, Sarjana Keperawatan Nurse. Salma Rahimah Sevilla, Sarjana Keperawatan Nurse. Agus Budiman, Sarjana Keperawatan Nurse. Yetika Meli Muce, Sarjana Keperawatan Nurse. Diki Ari Sandi, Sarjana Keperawatan Nurse. Anissa Devita Sari, Sarjana Keperawatan Nurse. Aceh Sunan Hidayat, Sarjana Keperawatan Nurse. Siti Mutia Indah Sapitri, Sarjana Keperawatan Nurse. Dede Ramdhani, Sarjana Keperawatan Nurse. Revi Pansi Agni Wibawa, Sarjana Keperawatan Nurse. Muhammad Ridwan Susilawan, Sarjana Keperawatan Nurse. Simatupang Yeni Vindelia, Sarjana Keperawatan Nurse. Sumayana Salma, Sarjana Keperawatan Nurse. Hazria Dayani, Sarjana Keperawatan Nurse. Nadia Kurniati Lestari, Sarjana Keperawatan Nurse. Agus Triyanto, Sarjana Keperawatan Nurse. Wulan Dari, Sarjana Keperawatan Nurse. Salma Loparida, Sarjana Keperawatan Nurse. Wajaliana Sidi, Sarjana Keperawatan Nurse. Aswar Amin, Sarjana Keperawatan Nurse. Winda Darmayati, Sarjana Keperawatan Nurse. Muhammad Rayyan Tarmizi, Sarjana Keperawatan Nurse. Rini, Sarjana Keperawatan Nurse. Astuti, Sarjana Keperawatan Nurse. Bayu Indra Nugraha, Sarjana Keperawatan Nurse. Jamaluddin Bugis, Sarjana Keperawatan Nurse. Nur Lisa, Sarjana Keperawatan Nurse. Yayu Diniati Gasili, Sarjana Keperawatan Nurse. Lambert Penjalan, Sarjana Keperawatan Nurse.
Sarjana Keperawatan Nurse. Anisma, Sarjana Keperawatan Nurse. Rafli, Sarjana Keperawatan Nurse. Fadri Hidayat Kuto, Sarjana Keperawatan Nurse. Bakri, Sarjana Keperawatan Nurse. Imadaini, Sarjana Keperawatan Nurse. Muhammad Ansor, Sarjana Keperawatan Nurse. Disiplin Layak, Sarjana Keperawatan Nurse. Aisyah Miftahur Rahmah, Sarjana Keperawatan Nurse. Neneng Sayati, Sarjana Keperawatan Nurse. Rizki Intan Pratiwi, Sarjana Keperawatan Nurse. Bukita Karunia Ilahi, Sarjana Keperawatan Nurse. Fitri Indah Lestari, Sarjana Keperawatan Nurse. Risa Nur Syifa, Sarjana Keperawatan Nurse. Noviati Dewi, Sarjana Keperawatan Nurse. Linda Apriani, Sarjana Keperawatan Nurse. Andrianto, Sarjana Keperawatan Nurse. Egi Taufik Randa, Sarjana Keperawatan Nurse. Nita Puji Astuti, Sarjana Keperawatan Nurse. Septiani Rudi, Sarjana Keperawatan Nurse. Leni Astriani, Sarjana Keperawatan Nurse. Anggi Hardianisi, Sarjana Keperawatan Nurse. Siti Nurmaida, Sarjana Keperawatan Nurse. Olivia Setia Sari Muhtar, Sarjana Keperawatan Nurse. Aisyah Nurmaida Aliviani, Sarjana Keperawatan Nurse. Anggung Welma Malibir, Sarjana Keperawatan Nurse. Rini Oktorani, Sarjana Keperawatan Nurse. Depri Megantari, Sarjana Keperawatan Nurse. Kevista Hafibri, Sarjana Keperawatan Nurse. Nurul Alfa, Sarjana Keperawatan Nurse. Feni Melinda Solihin, Sarjana Keperawatan Nurse. Yuni Wulandari, Sarjana Keperawatan Nurse. Siti Adrianti, Sarjana Keperawatan Nurse. Silna Rahmawati, Sarjana Keperawatan Nurse. Selviani Delsiana, Sarjana Keperawatan Nurse. Prisma, Sarjana Keperawatan Nurse. Samira Dinda Khairunisa, Sarjana Keperawatan Nurse. Winda Aditya, Sarjana Keperawatan Nurse. Indah Hersia, Sarjana Keperawatan Nurse. Rahma Puji Rahayu, Sarjana Keperawatan Nurse. Widya Purnamasari, Sarjana Keperawatan Nurse. Nafia Icora, Sarjana Keperawatan Nurse. Nila Naprista,
Sarjana Keperawatan Nurs. Monica Elsia, Sarjana Keperawatan Nurs. Fajar Taufik, Sarjana Keperawatan Nurs. M. Noviansyah Setiadi, Sarjana Keperawatan Nurs. Muhammad Fareza Prawira Negara, Sarjana Keperawatan Nurs. Muhammad Fahri Al-Bifari, Sarjana Keperawatan Nurs. Agung Sukma Paruka, Sarjana Keperawatan Nurs. Iis Solihah, Sarjana Keperawatan Nurs. Putri Inka Widya Astuti, Sarjana Keperawatan Nurs. Ina Rahmawati, Sarjana Keperawatan Nurs. Cynthia Devianti, Sarjana Keperawatan Nurs. Carmelina Ramdhani, Sarjana Keperawatan Nurs. Gina Rahmadevianti Ramdhani, Sarjana Keperawatan Nurs. Rida Citra Atia, Sarjana Keperawatan Nurs. Elsa Wendy Sumandang Sagala, Sarjana Keperawatan Nurs. Erna Sumarni, Sarjana Keperawatan Nurs. Mira Mariana, Sarjana Keperawatan Nurs. Septia Budi Utami Hilma, Sarjana Keperawatan Nurs. Pani Meita Astari, Sarjana Keperawatan Nurs. Arif Budiman, Sarjana Keperawatan Nurs. Ayu Melisa Hilman, Sarjana Keperawatan Nurs. M. Haryanto Saputra, Sarjana Keperawatan Nurs. Iman Permana, Sarjana Keperawatan Nurs. Syifa Sri Amalyani, Sarjana Keperawatan Nurs. Tina Yulianti, Sarjana Keperawatan Nurs. Prima Rahmayanti, Sarjana Keperawatan Nurs. Ardi Nurfadila, Sarjana Keperawatan Nurs. Putri Idria Pratiwi, Sarjana Keperawatan Nurs. Rizal Pahrizal Perdiansyah, Sarjana Keperawatan Nurs. Yogi Andriansyah, Sarjana Keperawatan Nurs. Siti Rohima, Sarjana Keperawatan Nurs. Rukmiwi Dwi Winamu, Sarjana Keperawatan Nurs. Rizka Nur Jamil, Sarjana Keperawatan Nurs. Bulan Sari, Sarjana Keperawatan Nurs. Hopi Febriani, Sarjana Keperawatan Nurs. Rika Rustika Sari, Sarjana Keperawatan Nurs. Mardalena, Sarjana Keperawatan Nurs. Ilham Rohman Febrian, Sarjana Keperawatan Nurs. Kartika Nisi, Sarjana Keperawatan Nurs. Hermawan, Sarjana Keperawatan Nurs. Nining Nurseha, Sarjana Keperawatan Nurs. Yuni Nurtania Dewi,
Sarawak Yuni, Sarjana Keperawatan Nurs. Laole Muhammad Mizwar, Sarjana Keperawatan Nurs. Agustiana Wadi, Sarjana Keperawatan Nurs. Amri Herianto, Sarjana Keperawatan Nurs. Betty Osnawari Purba, Sarjana Keperawatan Nurs. Desi Aryani, Sarjana Keperawatan Nurs. Dewi Lisnawati, Sarjana Keperawatan Nurs. Fadilah Ramdhani, Sarjana Keperawatan Nurs. Vegi Hamonangan Lubis, Sarjana Keperawatan Nurs. Ihsan Mareta Hendara, Sarjana Keperawatan Nurs. Kiki Aliska, Sarjana Keperawatan Nurs. Masni Marnadetta Simarmata, Sarjana Keperawatan Nurs. Maulana Malik Ibrahim, Sarjana Keperawatan Nurs. Melis Sulastri, Sarjana Keperawatan Nurs. Muhammad Bea Suryadi, Sarjana Keperawatan Nurs. Muhammad Hasbi Ashidiki, Sarjana Keperawatan Nurs. Nia Malawinati, Sarjana Keperawatan Nurs. Rani Marlina, Sarjana Keperawatan Nurs. Reni Junianti, Sarjana Keperawatan Nurs. Silsil Marcella, Sarjana Keperawatan Nurs. Sri Novia Latiani, Sarjana Keperawatan Nurs. Tanti Cahyani Samsiah, Sarjana Keperawatan Nurs. Thomas Cahyono, Sarjana Keperawatan Nurs. Julius Aristo Mangelep, Sarjana Keperawatan Nurs. Yusi Munawaro, Sarjana Keperawatan Nurs. Sarjana Keperawatan Ibu Lisbe Oktavian Nalu, Sarjana Keperawatan Nurs, Magister Keperawatan. Santi, Sarjana Keperawatan. Estina, Sarjana Keperawatan. Andi Surya Adi Ningrat, Sarjana Keperawatan. Feni Rosiana Dewi, Sarjana Keperawatan. Recha Junina, Sarjana Keperawatan. Dini Kusma Wardani, Sarjana Keperawatan. Budi Siswoko, Sarjana Keperawatan. Titi Susanti, Sarjana Keperawatan. Damayanti Supriyatna, Sarjana Keperawatan. Tini Rosdian Ningsih, Sarjana Keperawatan. Muhammad Taupan Ramdan Hadi, Sarjana Keperawatan. Heru Herianto, Sarjana Keperawatan. Imas Enin, Sarjana Keperawatan. Susi Lusyati, Sarjana Keperawatan. Halimatus Syahdiah, Sarjana Keperawatan. Cece Rahmat, Sarjana Keperawatan. Wida Ningsih, Sarjana Keperawatan. Kana Mulyana, Sarjana Keperawatan, dengan pujian. Dudi Eka Prasetyana, Sarjana Keperawatan.
Robi Ramdhani, Sarjana Keperawatan. Fatia Nur Aziza, Sarjana Keperawatan. Juju Juwariah, Sarjana Keperawatan. Ririt Ratnawati, Sarjana Keperawatan. Rizwan Suwandi, Sarjana Keperawatan. Mumuh Muhtadin, Sarjana Keperawatan. Yeni Nurul Fitrianti, Sarjana Keperawatan. Mulyanto, Sarjana Keperawatan. Tata Sutiaman, Sarjana Keperawatan. Eli Rostina, Sarjana Keperawatan. Juniarmi Dewi Damanik, Sarjana Keperawatan. Saroni, Sarjana Keperawatan. Ida Susanti Purba, Sarjana Keperawatan. Slamet Riyadi, Sarjana Keperawatan. Asep Sumpena, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Sukamto Hadi Prayitno, Sarjana Keperawatan. Nelis Mustika Nurul Aini, Sarjana Keperawatan. Neni Nuraini, Sarjana Keperawatan. Adi Saibul Ihsan, Sarjana Keperawatan. Yane Supriyatini, Sarjana Keperawatan. Rina Risnawati, Sarjana Keperawatan. Romdona Sastra Permana, Sarjana Keperawatan. Ade Nurkaya, Sarjana Keperawatan. Andri Herdian, Sarjana Keperawatan. Andri Jumaidi, Sarjana Keperawatan. Apriya Supriyatna, Sarjana Keperawatan. Asa Sudarsah, Sarjana Keperawatan. Asep Andi Januanto, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Cahyadi, Sarjana Keperawatan. Cepi Hermansyah, Sarjana Keperawatan. Dara Firda Nianti, Sarjana Keperawatan. Deden Sugi Ginanjar, Sarjana Keperawatan. Deni Permadi, Sarjana Keperawatan. Elis Karwati, Sarjana Keperawatan. Endang Ruslan, Sarjana Keperawatan. Elis Nina Purnama, Sarjana Keperawatan. Fatmawati Talib, Sarjana Keperawatan. Hadi Suwanda, Sarjana Keperawatan. Hendar Soleh, Sarjana Keperawatan. Hendi Ramadan Mulyawan, Sarjana Keperawatan. Herman, Sarjana Keperawatan. Imas Kurniawati, Sarjana Keperawatan. Ineke Yulia, Sarjana Keperawatan. Jujun Nur Hakim, Sarjana Keperawatan. Liana Wahyuni, Sarjana Keperawatan. Neneng Rini Sriwayuni, Sarjana Keperawatan. Noneng Fatima, Sarjana Keperawatan. Prayoga, Sarjana Keperawatan. Rian Apriani, Sarjana Keperawatan. Ridwan Kurniawan, Sarjana Keperawatan. Rizka Sandra, Sarjana Keperawatan. Soleh Gunawan, Sarjana Keperawatan. Sri Karistina Andriana, Sarjana Keperawatan. Sunandar, Sarjana Keperawatan. Tatang Apendi, Sarjana Keperawatan. Teten Ramdan, Sarjana Keperawatan. Ujang Abdul Patah, Sarjana Keperawatan. Yusti Pasari, Sarjana Keperawatan. Keti Kartiagara, Sarjana Keperawatan. Nina Yulianti, Sarjana Keperawatan. Wati Rahmawati, Sarjana Keperawatan.
Dani Radiana, Sarjana Keperawatan. Heri Jatnika, Sarjana Keperawatan. Muhammad Rifki, Sarjana Keperawatan. Sri Mulyani Pepdiari, Sarjana Keperawatan. Uci Sanusi, Sarjana Keperawatan. Imas Karwati, Sarjana Keperawatan. Rina Rianti, Sarjana Keperawatan. Dadan Tating Samsuar, Sarjana Keperawatan. Darussalam, Sarjana Keperawatan. Ariswandi Sugianto, Sarjana Keperawatan. Ridwan, Sarjana Keperawatan. Ida Nurhamdan Arif, Sarjana Keperawatan. Anissa Fauziah Nurul Yakin, Sarjana Keperawatan. Iis Meti Setiawati, Sarjana Keperawatan. Anindya Rizki Oktavia Putri, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Endah Megawati, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Siti Nuraisah, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Elsa Nurlaila, Sarjana Keperawatan. Iis Intan Lestari, Sarjana Keperawatan. Rizka Andriani, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Muhammad Iqbal Budiman, Sarjana Keperawatan. Adisa Sirotu Jana, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Faisal Faris Ismanto, Sarjana Keperawatan. Elka Rahmi, Sarjana Keperawatan. Ei Siti Rodia, Sarjana Keperawatan. Erni Nuraini, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Yuli Yuliwati, Sarjana Keperawatan. Neng Silvi Suswati, Sarjana Keperawatan. Muhammad Faisal Surya Kusuma, Sarjana Keperawatan. Arifiani Nurfalah, Sarjana Keperawatan. Depi Rahayu, Sarjana Keperawatan. Siska Octavia, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Hesti Lestari, Sarjana Keperawatan. Dinar Fitrianti Amalia, Sarjana Keperawatan. Aulia Septiani, Sarjana Keperawatan. Tuti Fatimah, Sarjana Keperawatan. Siti Masriah, Sarjana Keperawatan. Sintani Nurlaili, Sarjana Keperawatan. Cika Apriliani, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Ahyar Rosidin, Sarjana Keperawatan. Herawati, Sarjana Keperawatan. Siti Nur Aziza, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Ida Lestari, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Stefani Yuniska, Sarjana Keperawatan. Nulan Utami, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Lilis Putri Ayu Lestari, Sarjana Keperawatan. Indri Nur Fitriani Hanafi, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Nabila Nurul Fatia, Sarjana Keperawatan. Dela Rizka Kristiani, Sarjana Keperawatan. Herlinawati, Sarjana Keperawatan. Ayu Lestari, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Aida Marliana Malaka, Sarjana Keperawatan. Anis Nur Aziza, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Lisna Nuraini Amalia, Sarjana Keperawatan. Wini Andriani, Sarjana Keperawatan. Delpa Purnamasari, Sarjana Keperawatan. Anissa Sopura Yuniar, Sarjana Keperawatan. Sabila Ulfa, Sarjana Keperawatan.
Siska Nur Azri Aziza, Sarjana Keperawatan. Feni Indriyadi, Sarjana Keperawatan. Mela Merisa, Sarjana Keperawatan. Oktavia Nurul Ulfa, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Juanda Putra, Sarjana Keperawatan. Dian Risma Sri Rahayu, Sarjana Keperawatan. Nurul Sakinah, Sarjana Keperawatan. Pelia Nuari, Sarjana Keperawatan. Erni Oktaviani, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Teddy Juaria, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Teta Medika Yunia, Sarjana Keperawatan. Sri Ratna Agustina, Sarjana Keperawatan. Vika Nuraini, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Asri Nurwulan, Sarjana Keperawatan. Eko Alfianto Krisna Saputro, Sarjana Keperawatan. Solihin, Sarjana Keperawatan. Dwi Santika, Sarjana Keperawatan. Niti Febrianti, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Eka Yuliana, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Winda Widiawati, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Silvia Paujia Adistian, Sarjana Keperawatan. Nia Nur Latifah, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Setri Wijiarti, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Serli Gita Septiani, Sarjana Keperawatan. Gini Nur Hasanah, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Ginda Hapsari, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Finaria Mulyasari, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Dimas Satrio, Sarjana Keperawatan. Danang Arif Prasetyo, Sarjana Keperawatan. Lauja Lutfila Gavani, Sarjana Keperawatan. Julianti Sekar Pananjung, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Kinanti Prasetyanti Widiasmara, Sarjana Keperawatan. Dwi Ratna Septiani, Sarjana Keperawatan. Widyani Wardani, Sarjana Keperawatan. Ramlan Abdullah Afandi, Sarjana Keperawatan. Rahmat Supriyatna, Sarjana Keperawatan. Muhammad Sultan Afrizal Hermansyah, Sarjana Keperawatan. Fadilah Meila Nur Habsyah, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Wahyu Lala, Sarjana Keperawatan. Gumilar Supriyansyah, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Wenti Wulansari, Sarjana Keperawatan. Aditya Pratama, Sarjana Keperawatan. Yuli Santiwi, Sarjana Keperawatan. Dewi Nopiantini, Sarjana Keperawatan dengan pujian. Ira Birdawati, Sarjana Keperawatan. Nita Suminar, Sarjana Keperawatan. Esri R. Nurasi, Sarjana Keperawatan. Maria Imakulata Dua Jango, Sarjana Keperawatan. Epi Rosdiani Fitri, Sarjana Keperawatan. Alfik Ulfah, Sarjana Keperawatan. Ani Suryani, Sarjana Keperawatan. Arviani Lismia, Sarjana Keperawatan. Elin Marlina, Sarjana Keperawatan. Erni Herawati, Sarjana Keperawatan. Erni Yulianti, Sarjana Keperawatan. Eis Tuti, Sarjana Keperawatan. Khotimatu Sa'dia, Sarjana Keperawatan. Melani, Sarjana Keperawatan. Nani Sumarni, Sarjana Keperawatan. Nunung Nurzana,
Sarjana Keperawatan. Nur Lela, Sarjana Keperawatan. Reskina Mardiana, Sarjana Keperawatan. Retno Agustina, Sarjana Keperawatan. Rita Puspita, Sarjana Keperawatan. Sri Indrayanti, Sarjana Keperawatan. Sukarmi, Sarjana Keperawatan. Susi Gustini, Sarjana Keperawatan. Susi Harsiwi, Sarjana Keperawatan. Tati Sumiati, Sarjana Keperawatan. Yulieni, Sarjana Keperawatan. Dewi Darwati, Sarjana Keperawatan. Cinta Dwi Liswara, Sarjana Keperawatan. Nina Daina, Sarjana Keperawatan. Rina Karlina, Sarjana Keperawatan. Anis Arizal, Sarjana Keperawatan. Rusbandi, Sarjana Keperawatan. Mahmud Muklis, Sarjana Keperawatan. Florence Lisna Hasudungan Marpaung, Sarjana Keperawatan. Zena Muhammad, Sarjana Keperawatan. Indah Permatasari, Sarjana Keperawatan. Entep Jamaluddin, Sarjana Keperawatan. Nur Aman, Sarjana Keperawatan. Enjang Suherman, Sarjana Keperawatan. Muhammad Erpan Maulana, Sarjana Keperawatan. Adisti Apriliani, Sarjana Keperawatan. Marlinda, Sarjana Keperawatan. Wawan Ahmad Nur Hidayah, Sarjana Keperawatan. Eli Prima, Sarjana Keperawatan. Chandra Lesmana Putra, Sarjana Keperawatan. Triwianti, Sarjana Keperawatan. Yulina Huta Barat, Sarjana Keperawatan. Dede Siti Sari Mariani, Sarjana Keperawatan. Yuni Handayani, Sarjana Keperawatan. Yanti Nur Canti, Sarjana Keperawatan. Regista Randi, Sarjana Keperawatan. Melania Kiskayanti, Sarjana Keperawatan. Umi Saadah, Sarjana Keperawatan. Citra Amelia Tresnawati, Sarjana Keperawatan. Suci Nurhayati, Sarjana Keperawatan. Yeni Anggraini, Sarjana Keperawatan. Fitri Septiani Suparma, Sarjana Keperawatan. Hekata Meyat, Sarjana Keperawatan. Ratu Nurul Nugrahati, Sarjana Keperawatan. Yuliana, Sarjana Keperawatan. Oktriani Handayani, Sarjana Keperawatan. Naufal Puja Maulana Akbar, Sarjana Keperawatan. Muhammad Habibullah, Sarjana Keperawatan. Dwi Juniarti Rasmedi, Sarjana Keperawatan. Amir Saripudin, Sarjana Keperawatan. Raden Dini Ismayati, Sarjana Keperawatan. Yani Nurdayati, Sarjana Keperawatan. Ketua Program Studi Diplomat 3 Kebidanan, Ibu Lia Kamila, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Tanti Budiarti, Ahli Madya Kebidanan. Santi Soleha, Ahli Madya Kebidanan. Chandra Yuli Swijayanti, Ahli Madya Kebidanan. Gita Dwi Gunawan, Ahli Madya Kebidanan. Della Sintia Dewi, Ahli Madya Kebidanan. Cika Sriwulan, Ahli Madya Kebidanan. Nurlianti Rahayu,
ahli madya kebidanan. Winarni Nenden Ayu Septian, ahli madya kebidanan. Yulia Fitriani, ahli madya kebidanan. Maria Apriani Baigani, ahli madya kebidanan. Ruby Yuliani, ahli madya kebidanan. Hilda Mardiani, ahli madya kebidanan. Cynthia Monica, ahli madya kebidanan. Cindy Aulia Guntari, ahli madya kebidanan dengan pujian. Elga Senia, ahli madya kebidanan. Ayu Lestari, ahli madya kebidanan. Yustari Siti Oktaviati, ahli madya kebidanan. Nita Nur Apriliani, ahli madya kebidanan dengan pujian. Reva Della Citra Budiana, ahli madya kebidanan. Cynthia Risabella, ahli madya kebidanan. Aderis Kalisedi, ahli madya kebidanan. Fuji Astuti Fadila, ahli madya kebidanan. Mia Nurhayati, ahli madya kebidanan. Ayu Sartika Asih, ahli madya kebidanan. Nina Nurhayati, ahli madya kebidanan. Novitri Rosafiani Nurhadi, ahli madya kebidanan. Maurila Andara Safira Yuliandi, ahli madya kebidanan. Ayu Apriyanti, ahli madya kebidanan. Mugi Lestari, ahli madya kebidanan. Tamara Utami, ahli madya kebidanan. Airia Mirantika, ahli madya kebidanan. Febriani Putri Wahyu Komalasari, ahli madya kebidanan. Nur Afifah Fitriani, ahli madya kebidanan. Eva Nur Safitri, ahli madya kebidanan. Sri Lestari, ahli madya kebidanan. Elis Nurajijah, ahli madya kebidanan. Dea Zahara, ahli madya kebidanan. Sulis Tiorini, ahli madya kebidanan. Ima Yuntika, ahli madya kebidanan dengan pujian. Siti Ayu Munawaro, ahli madya kebidanan. Aas Nur Aini, ahli madya kebidanan. Gita Cahyani, ahli madya kebidanan dengan pujian. Ratna Sari, ahli madya kebidanan. Dewi Widianti, ahli madya kebidanan dengan pujian. Peggy Luciani Putri, ahli madya kebidanan dengan pujian. Devi Wirati, ahli madya kebidanan dengan pujian. Fitri Febrianti, ahli madya kebidanan dengan pujian. Listiani Dewi Mayangsari, ahli madya kebidanan. Gina Sofi Halimah, ahli madya kebidanan dengan pujian. Yeni Laila Wardani, ahli madya kebidanan dengan pujian. Rika Lestari, ahli madya kebidanan. Rizka Dania Fauzia, ahli madya kebidanan dengan pujian. Tri Wahyuni, ahli madya kebidanan. Rika Lukiani Nurfadila, ahli madya kebidanan. Himatul Zulfanurin,
Ahli Madya Kebidanan. Rizka Ristiani, Ahli Madya Kebidanan. Febrianti Nur Hafidah, Ahli Madya Kebidanan. Gita Amanda Sari, Ahli Madya Kebidanan, dengan pujian. Aulia Malsi Oktaviani, Ahli Madya Kebidanan. Cucu Wulandari, Ahli Madya Kebidanan. Robiatul Adawiyah, Ahli Madya Kebidanan. Bella Esa Kirana, Ahli Madya Kebidanan. Miranti Gustina Putri, Ahli Madya Kebidanan. Sri Rizka Amalia Putri, Ahli Madya Kebidanan. Maulidia Ihsani, Ahli Madya Kebidanan. Syifa Wulandari, Ahli Madya Kebidanan. Risela Oktaviani, Ahli Madya Kebidanan. Alda Hadianti, Ahli Madya Kebidanan. Dini Rahayu, Ahli Madya Kebidanan. Siti Nurasia, Ahli Madya Kebidanan. Chelsea Putri Listiani, Ahli Madya Kebidanan. Resa Paradila, Ahli Madya Kebidanan. Indri Ayu Wulandari, Ahli Madya Kebidanan. Nadinda Gustaviani, Ahli Madya Kebidanan. Yuliana Puspita Dewi, Ahli Madya Kebidanan. Yungsi Pradistri, Ahli Madya Kebidanan. Deti Nur Hasanah, Ahli Madya Kebidanan. Firda Ayu Lestari, Ahli Madya Kebidanan. Poppy Andiani Setiawati Halawa, Ahli Madya Kebidanan. Ega Aulia, Ahli Madya Kebidanan. Fani Nur Fitriani, Ahli Madya Kebidanan. Nanda Novia Sasabella, Ahli Madya Kebidanan. Yayang Nur Fadilah, Ahli Madya Kebidanan. Tia Purnamasari, Ahli Madya Kebidanan. Sinta Seni Sulastri, Ahli Madya Kebidanan. Siva Siti Nur Jamilah, Ahli Madya Kebidanan. Neng Nuri Nurotul Aeni, Ahli Madya Kebidanan. Kinta Mela, Ahli Madya Kebidanan. Nada Amalia, Ahli Madya Kebidanan. Epa Alpiani, Ahli Madya Kebidanan. Nur Laila Amini, Ahli Madya Kebidanan. Ritva Dwi Wulandari, Ahli Madya Kebidanan. Neng Indriani, Ahli Madya Kebidanan. Nei Safitri, Ahli Madya Kebidanan. Siti Aisyah, Ahli Madya Kebidanan. Silvia Gita Helena, Ahli Madya Kebidanan, dengan pujian. Risma Aprilia, Ahli Madya Kebidanan. Elis Dariah, Ahli Madya Kebidanan, dengan pujian. Rahma Sulistiantini, Ahli Madya Kebidanan. Elma Dwi Yuliana, Ahli Madya Kebidanan. Terima kasih kepada Dekan Keperawatan dan Kebidanan. Farmasi dan Teknologi Laboratorium Medik. Dengan Fakultas Farmasi dan Teknologi Laboratorium Medik, Bapak Haji Sansori Wangi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Kedua program studi Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik, Bapak Ali Kresa, Sarjana Sains Terapan, Magister Sains.
Mustofa Rohmat, sarjana terapan kesehatan. Wasia Husna Fadilah, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Nunik Tri Rahayu, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Nur Latifah Fitriyaningsih, sarjana terapan kesehatan. Diana Putri Saparahmawati, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Ajeng Dewi Firdausia, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Nadira Nurhajah Lutfi, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Erika Cantika, sarjana terapan kesehatan. Setiani Irawan, sarjana terapan kesehatan. Rafika Yustiara, sarjana terapan kesehatan. Ika Kartika, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Nina Kartina, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Siti Tursifah, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Eka Nursanti Salisa, sarjana terapan kesehatan. Gunawan Alamsyah, sarjana terapan kesehatan. Mulyadi, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Adam Maulana, sarjana terapan kesehatan. Muhammad Hussein, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Torik Nasrul Fatah, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Dian Supiana, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Prianto Alpatan Ganda Saputra, sarjana terapan kesehatan. Angga Permana Rayandi, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Anissa Rani Syahadah, sarjana terapan kesehatan. Rizky Romansyah, sarjana terapan kesehatan. Eka Susi, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Dena Aprila Rosyandi, sarjana terapan kesehatan. Titik Rostika, sarjana terapan kesehatan. Siti Mayangsari Suryana, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Sri Sundari, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Anggi Pandina, sarjana terapan kesehatan. Puji Eka Nurlestari, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Cindy Yolanda, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Dede Widaningsih, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Mawar Puspawarna, sarjana terapan kesehatan. Siswanto, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Lida Siti Nurmaulida, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Saparudin, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Anjaswidi Sanusi, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Dadiono, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Retu Ike Kartika, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Zadan Sontani, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Arya Salaka, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Iwan Gunawan, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Rosina Rara, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Peri Pramudia, sarjana terapan kesehatan dengan pujian. Eko Sidik Purnomo,
Sarjana Terapan Kesehatan dengan pujian. Diki Fajar, Sarjana Terapan Kesehatan dengan pujian. Ervita Ika Maulana, Sarjana Terapan Kesehatan dengan pujian. Ligaria Yuk Dwi Nenda, Sarjana Terapan Kesehatan dengan pujian. Rini Sulastri, Sarjana Terapan Kesehatan dengan pujian. Mutiara Farhaini Soleha, Sarjana Terapan Kesehatan dengan pujian. Delvi Permatasari, Sarjana Terapan Kesehatan. Eka Destiana Sari, Sarjana Terapan Kesehatan dengan pujian. Veronica Melinda Muskita, Sarjana Terapan Kesehatan dengan pujian. Sari Ruswati, Sarjana Terapan Kesehatan dengan pujian. Diploma 3 Analis Kesehatan, Ibu Felda Fadila, Sarjana Sains, Magister Kesehatan. Riva Herni Yuniarti, Ahli Media Analis Kesehatan. Abib Tawafani, Ahli Media Analis Kesehatan. Rika Andriani, Ahli Media Analis Kesehatan. Nengdini Haryani, Ahli Media Analis Kesehatan. Septian Yusuf, Ahli Media Analis Kesehatan. Tria Amanda Puri, Ahli Media Analis Kesehatan. Revi Sabrina Rosman, Ahli Media Analis Kesehatan. Saripah Dewi Rusmana, Ahli Media Analis Kesehatan. Nisa Ramadita, Ahli Media Analis Kesehatan. Siti Yesi Hibdiatili Saro, Ahli Media Analis Kesehatan. Cahayu Lestari, Ahli Media Analis Kesehatan. Andri Setiawan, Ahli Media Analis Kesehatan. Elis Hayati Rohimah, Ahli Media Analis Kesehatan. Negmia Amelia, Ahli Media Analis Kesehatan dengan pujian. Dam Irfan Slamet, Ahli Media Analis Kesehatan. Aisri Nur Hasanah, Ahli Media Analis Kesehatan dengan pujian. Reza, Ahli Media Analis Kesehatan. Susin Felicia Rezki Juhanda, Ahli Media Analis Kesehatan. Anggi Puspitawati, Ahli Media Analis Kesehatan. Sylvia Nita, Ahli Media Analis Kesehatan. Elita Putri, Ahli Media Analis Kesehatan. Ayu Wandira Sugiyarti, Ahli Media Analis Kesehatan. Opi Hasanah, Ahli Media Analis Kesehatan. Dini Nur Islami Rahayu, Ahli Media Analis Kesehatan. Yuni Indah Apriliani, Ahli Media Analis Kesehatan. Tri Handono, Ahli Media Analis Kesehatan. Rahmat Rezaldi, Ahli Media Analis Kesehatan. Salma Syahida, Ahli Media Analis Kesehatan. Devi Damayanti, Ahli Media Analis Kesehatan. Sheila Suciwati Nurbaini, Ahli Media Analis Kesehatan. Sinta Sintiawati, Ahli Media Analis Kesehatan. Nurul Fabrianti, Ahli Media Analis Kesehatan.
Devi E. Presilia Patricia Jerry Maurits Jabidi, ahli media analis kesehatan. Wikal Abdul Aziz, ahli media analis kesehatan dengan pujian. Safira Aprilia Zahro, ahli media analis kesehatan. Nurulia Fazamani, ahli media analis kesehatan. Eka Yuliani Amalia, ahli media analis kesehatan. Isni Pajriyatul Ulfah, ahli media analis kesehatan. Deni Kurniadi, ahli media analis kesehatan. Nabila Amalia, ahli media analis kesehatan. Sania Farida, ahli media analis kesehatan dengan pujian. Bunga Wahyunia, ahli media analis kesehatan dengan pujian. Putri Khairun Nisa, ahli media analis kesehatan. Khairin Rabani, ahli media analis kesehatan. Silvi Indriani, ahli media analis kesehatan. Ratna Nurhotiah Islaini, ahli media analis kesehatan. Novita Septianingsih, ahli media analis kesehatan. Meli Permatasari, ahli media analis kesehatan. Sri Engkawati, ahli media analis kesehatan. Amimerisa Yudina, ahli media analis kesehatan. Silmi Dekwa Rupianti, ahli media analis kesehatan. Neneng Kinasi, ahli media analis kesehatan. Sofia Nur Maisaloh, ahli media analis kesehatan. Mutia Kania Hafsari, ahli media analis kesehatan. Popi Listiani, ahli media analis kesehatan dengan pujian. Tari Puspa Damayanti, ahli media analis kesehatan dengan pujian. Imam Rifki Ramdhani, ahli media analis kesehatan. Bagus Triyunianto, ahli media analis kesehatan. Charity Ariana Wulandari, ahli media analis kesehatan. Firzana Gaisani Surya, ahli media analis kesehatan dengan pujian. Anissa Sri Pragita, ahli media analis kesehatan dengan pujian. Novi Sali Argati, ahli media analis kesehatan. Fitrianti Fauzia, ahli media analis kesehatan. Siti Ainur Rahmah, ahli media analis kesehatan. Indah Lestari, ahli media analis kesehatan. Kiki Meilan, ahli media analis kesehatan. Devi Nur Sifat, ahli media analis kesehatan. Resi Mawarni, ahli media analis kesehatan. Deni Zamaludin, ahli media analis kesehatan. Mila Karmila, ahli media analis kesehatan. Vina Fatarani, ahli media analis kesehatan. Sabrina Ramadhani Binti Sahak, ahli media analis kesehatan. Fatian Yauma Fauzan, ahli media analis kesehatan. Anggi Nur Aini, ahli media analis kesehatan. Ika Nurinisa, ahli media analis kesehatan. Nurul Azmiha, ahli media analis kesehatan. Rista Dewi, ahli media analis kesehatan.
Muhammad Dadan Alamsyah, ahli media analis kesehatan. Terima kasih kepada Rektor Institut Kesehatan Raja Wali dan Dekan Fakultas Farmasi dan Teknologi Laboratorium. Janji lulusan Institut Kesehatan Raja Wali. Kami segenap lulusan Institut Kesehatan Raja Wali berjanji akan mengamalkan ilmu dan keahlian kami bagi kesejahteraan bangsa Indonesia dan bagi kemanusiaan. Kami berjanji akan senantiasa menjunjung tinggi, menjaga nama baik alma mater kami, Institut Kesehatan Raja Wali. Lapor, pembacaan janji lulusan telah selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, Ibu Tonika Tohri, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Eni Kusmiran, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Yang terhormat Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Ari J. Pitono, Magister Kesehatan. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Fakultas Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan, dan Farmasi, beserta seluruh sivitas akademika Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwasanya atas rahmat dan kasih sayangnya, kita senantiasa diberi kesehatan dan umur yang berkah, sehingga kita dapat menghadiri upacara wisuda tahun akademi 2019-2020. Pada kesempatan ini, izinkan saya
mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, di mana hari ini kami resmi menyandang sebutan wisudawan dan wisudawati dengan gelar keilmuan kami masing-masing. Sungguh, sebuah predikat yang kami raih melalui proses dan perjalanan dengan rangkaian waktu yang tidak pendek dan dengan dinamika. Yang kami peroleh hari ini bukanlah jerih payah kami sendiri. Semuanya tidak lepas dari doa, dukungan, dan motivasi dari semua pihak. Untuk itu, sudah selayaknya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga kami yang tulus dan ikhlas mengorbankan tenaga dan pikiran demi kemajuan dan keberhasilan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Selain keluarga, keberadaan kami hari ini tentunya tidak lepas dari bimbingan Bapak Ibu dosen dan seluruh karyawan Institut Kesehatan Raja Wali Bandung yang telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada kami selama menimba ilmu di kampus tercinta kami. Untuk itu, izinkan kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dosen atas dedikasi dalam mendidik dan mengajar kami. Semoga Bapak Ibu mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa, kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, selama proses belajar. Rekan-rekan wisudawan, wisudawati yang berbahagia, barangkali kita perlu bernapas lega. Satu tahapan telah kita lalui, namun kita tidak boleh lupa proses pembelajaran kita tidak berhenti sampai di sini. Belajar tidaklah mengenal batas waktu. Upacara seremonial saat ini lebih tepatnya dimaknai sebagai perjalanan awal untuk belajar dan menambah wawasan di sekolah yang sesungguhnya, yaitu kehidupan. Masyarakat menanti karya kita dan pengabdian kita sebagai tenaga kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami selalu berharap dan berdoa semoga Institut Kesehatan Raja Wali Bandung semakin maju dan kompetitif serta konsisten dalam menjalankan visi dan misinya untuk melahirkan lulusan yang unggul dan berdaya saing nasional dan internasional. Akhir kata, terima kasih telah menerima kami menjadi bagian dari keluarga besar alumni Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, dan mohon doa restu agar kami mampu menjaga nama baik alma mater tercinta. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu. Kualitas pendidikan
Dewi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, masih banyak berkenanku. Hutan gunung sawah sampai berjumpa.
pasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan izinkan saya untuk memandu doa ini menurut kepercayaan saya sebagai muslim. Untuk yang non muslim, mohon menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adimi sultani. Ya Allah, Tuhan yang maha sempurna, hari ini kami para wisudawan dan wisudawati telah membuat bangga dan bahagia para guru kami, orang tua kami, dan keluarga kami semua. Maka jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang Engkau banggakan, menjadi pribadi yang Engkau bahagiakan, dan menjadi pribadi yang Engkau sayangi dan kasihi. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, jadikan kami semua menjadi pribadi-pribadi yang penuh kebaikan dan memberi kebaikan kepada sebanyak-banyak makhluk-Mu,
khususnya kepada para guru dan orang tua kami, serta kepada keluarga terdekat yang sangat kami sayangi. Jadikan kami menjadi bagian untuk membahagiakan dan mensejahterakan semuanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Sempurna, berkahi, kasihi, dan sayangi seluruh perjalanan hidup kami hari ini, esok, dan selamanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas karunia-Mu. Kami memanjatkan doa guna memohon rahmat-Mu agar kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami tetap terjaga. Ya Allah, Tuhan yang memberi petunjuk, berilah petunjuk dan hidayah kepada kami bersama-sama mereka yang telah Engkau beri petunjuk. Sehatkanlah kami bersama-sama mereka yang telah Engkau berikan kesehatan. Lindungilah kami bersama-sama orang yang telah Engkau lindungi. Berkahilah kami pada nikmat yang telah Engkau karuniakan, dan hindarkanlah kami dari kejahatan dan bencana yang telah Engkau tetapkan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami memohon kepada-Mu, jadikanlah para lulusan Institut Kesehatan Raja Wali menjadi insan yang bertanggung jawab, bisa memanfaatkan ilmu yang dimilikinya. Berikanlah kekuatan kepada mereka dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Berikanlah kepada mereka kesanggupan untuk menunaikan titah dan amanah-Mu. Tanamkan pada mereka kejujuran. Berikanlah kepada mereka keberanian untuk selalu menyerukan bahwa yang benar itu adalah benar adanya, dan bahwa yang salah itu salah adanya. Untuk itu, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu benar, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan perlihatkanlah pula kepada kami kebatilan itu batil, sehingga kami dapat menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikan kami semua menjadi pribadi-pribadi yang penuh kebaikan dan memberi kebaikan kepada sebanyak-banyak makhluk-Mu, khususnya kepada orang tua kami dan kepada guru-guru kami, serta kepada keluarga terdekat yang sangat kami sayangi. Jadikan kami menjadi bagian untuk membahagiakan dan mensejahterakan semuanya. Rendahkanlah suara kami bagi mereka, perindahkanlah ucapan kami di depan mereka, lunakkanlah watak kami terhadap mereka, dan lembutkanlah hati kami untuk mereka. Berilah mereka balasan yang sebaik-baik atas didikan mereka kepada kami, dan pahala yang besar atas kasih sayang yang mereka limpahkan pada kami. Peliharalah mereka sebagaimana mereka memelihara kami semua. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya Engkau yang mengetahui semua rencana untuk kami. Apapun itu, berikanlah yang terbaik untuk kami semua. Jika Engkau berkehendak untuk memberikan masa depan yang indah dalam hidup ini, maka tidak akan ada yang dapat menggagalkannya. Laksana Engkau memberi kami pelangi di setiap hujan, senyuman untuk setiap tangisan, rahman-Mu untuk setiap cobaan, serta kekuatan untuk setiap dugaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka Senat Institut Kesehatan Raja Wali. Ketua Senat berkenan menutup sidang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, sidang terbuka Senat Institut Kesehatan Raja Wali dalam rangka wisuda nurse, sarjana keperawatan, sarjana terapan kesehatan, ahli madya analis kesehatan, dan ahli madya kebidanan tahun akademik 2019-2020 dengan resmi ditutup. Wisudawan dan wisudawati serta hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara wisuda Institut Kesehatan Raja Wali tahun akademik 2019-2020 dengan tema wisuda di rumah. Kami mengucapkan selamat bagi seluruh wisudawan dan wisudawati
Semoga sukses selalu bersama Anda semua. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah bergabung dalam acara ini secara daring. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara kali ini. Saya Rizky Luna dan saya Anne Loisa mohon undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu, di balik usahaku, mereka selalu ada di sampingku, yang tanpa pamrih mendukungku, hanya demi aku memahami ilmu, karena ilmu yang akan menjagaku untuk hidup. Aku bersyukur atas segala nikmat dan anugerah-Mu dan segala ilmu yang Kau titipkan padaku. Izinkan aku menunaikan tugasku sebagai insan yang Engkau muliakan, agar aku tetap berada di jalan yang lurus dan yang Engkau ridhoi. Terima kasih Ayah atas segala semangat yang Engkau berikan. Kan kubuktikan padamu, aku akan menjadi yang terbaik bagimu. Terima kasih Ibu atas segala doa dan kasih sayangmu. Aku berjanji akan meraih cita-citaku dan menjadi kebanggaanmu. Terima kasih Bapak dan Ibu guruku telah mengantarkanku ke pintu gerbang kemandirian dan kehidupan baruku. Terima kasih sahabat tercinta yang telah berjuang bersamaku tanpa mengenal waktu. Sampai jumpa di lain waktu.